Halo bro. Halo. Siapa namanya bro? Yogi bang. Yogi. Iya. Yogi dari Papua ya tadi ya. Iya dari Papua. Papua ke Bekasi ya. Sikat gitar apa bro Yogi kalau boleh tahu nih? Ini gue lagi sikat Fujigen nih. Fujigen. Kenapa lo sikat Fujigen? Tadi kan lo mau sikat Fender kesini kan ya? Nah, gue mau banyak lagu gitu loh. Oke. Okay. Oh, di sini ada humbucker juga, ada single coil juga, tapi cakep banget nih. ASS ya? Iya, ASS. Terus sikat apa lagi bro Yogi? Ini gue lagi Valeton GP 200. Valeton GP 200, anjay. Si paling laku. Si paling laku. Ini kamera mati standby dia ya? Iya. Oke, gini bro Yogi nih. Tadi lo kesini ngobrol sama gue kan, lo bilang gue punya budget untuk beli gitar sekitar berapa tadi kemarin lu ngomong? Ya 8-9 lah. 8-9 jutaan. Dan gua merekomendasikan Fujigen. Ya, karena menurut gua untuk budget 8-9 ini berapa ya? 8,5 ya lo singkat ya. Iya. 8,5 8-9 jutaan ini yang paling oke menurut gua. Walaupun sekali lagi gua enggak bilang Fujigen paling bagus ya. Iya. Iya, cuman gua cuman gini doang ya. Gua merekomendasikan kurang lebih harga dari 8 sampai 9 juta itu yang paling worth it untuk lo beli. Iya, betul sih. Benar banget itu. Jadi gua sebenarnya bukannya kadang orang bilang ini nih Bang Freddy kok Fujigen mulu ya, enggak juga, bro. Kalau lo punya budget 15 juta, gua udah ngomong sama lo juga, sama ini kan. Lo mendingan sih kayak American Standard. Semua makan Fender betul kan? Mendingan lo sikat Fender American Standard. Cuman karena lo budget lo 8-9 juta, kemarin lo udah nyobain beberapa gitar di sini ya. Iya, betul. Dan emang paling worth it menurut gua si Fujigen ini, karena gua juga nanya ke Yogi juga kebutuhan main gitar lo buat apa. Iya. Ya, lo bilang buat reguleran paling aman ya gitar. Iya. HSS lah, kekinian lah gitu. Maksudnya lo mau cari kebutuhan sound dari yang melo-melo, coba genre melo-melonya dulu dong. Sampai yang beringas, coba hajar Yogi, beringas ke ini aja. Oke, salah lo. Dia baru belajar Valeton nih. Ke 27. Anjay. Jadi menurut gue ini yang paling masuk yeah. Untuk budget segitu. Menurut lo gimana nih? Ini kalau menurut gue ya, jujur ya pribadi ya, ini tuningnya pas banget. Oh iya, walaupun tuningnya pas ya. Kita main tremolo nih, segila-gila apapun stabil. Terus pitch akurasinya oke okay, yeah, ya Fujigen ya? Akurasinya iya, karena Fujigen itu pakai ini, circle fretting system. Oh gitu, itu apaan bang? Itu anjing, itu apaan? Boleh juga bridgingnya nih orang. Ini circle fretting system, ini bridgingnya boleh juga ya. Dia ya. Jadi untuk tone-nya lebih clear, lo baca di sini akurasi pitch-nya bagus dan sustain-nya lebih panjang. CFS ya? CFS, circle fretting system. Wow. Jadi dia fretnya agak lebih bengkok ya. Oh gitu. Iya, dia agak lebih berok dikit doang ya, nggak banyak-banyak banget sih. Pantasan enak ya? Anjay, pantasan enak ya. Aman? Menurut lo aman? Menurut gue aman banget. Aman banget ya? Aman banget. Terus apa? Terus dekat apa lagi bro Yogi di sini bro Yogi? Jadi gue iseng aja nih ngekontenin sama Yogi nih lagi belanja. Iseng aja nih. Iya. Untuk saat ini ya baru Fujigen, Valeton, kebutuhan manggung deh. Kebutuhan manggung ya. Iya, sama strap juga. Oh, strap ini strapnya. Oh ini. Strap apa bang ya yang bagus ya? Ini oke sih. Ini Clovis. Wah ini bagus ini. Bagus ini aja. Ini dari kulit sunat ini. Kulit sunat.
Aman ya Yogi ya. Aman. Oh, terakhir Yogi, terakhir. Aman. Ini dong kesan-kesannya dong dan pesan buat yang nonton nih udah belanja di Bang Wo Musik Bekasi, gimana Bro Yogi? Kalau gue belanja di sini ada banyak pengetahuan juga. Oh, pengetahuan. Ada... Pengetahuan kayak gimana sih? Ya, maksudnya referensi sound gimana. Oke. Okay. Terus kebutuhan panggung tuh gimana ya kan. Terus jadi artis tuh gimana gitu. Anjir jadi artis itu gimana? Ya, kurang lebih seperti itulah. Terus buat teman-teman yang lagi nonton. Ya, untuk teman-teman yang lagi nonton jangan lupa ke Bang Wo Musik Bekasi. Yogi, thank you ya. Oke. Okay. Testimoninya. Thank you Bang Fred. Sukses selalu ya. Habis ini mau pakai kemana lagi nih langsung? Langsung ke Dragon. Dragon aja. Call ini gitu. Ya, cek sound aja. Cek sound aja. Gokil. Thank you Yogi. Thank you sekali lagi. Thank you. Gokil.